proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, Senin 17 Agustus 2020, segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan paling kanan. Komandan, pemimpin upacara, bergerak. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Lapor, unit KPTK siap ikut upacara. Lapor, kelas 1 dan 2, siap. Lapor, kelas 3, 4, siap. Kelas 5, 6, siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke tempat. Siap, tunggu. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara segera dimulai. Lapor, upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 Senin 17 Agustus 2020 segera dimulai. Laporan selesai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera merah putih oleh petugas. Bagi anak-anak semua yang berada di rumah, silakan berdiri. Kita akan mengikuti penghormatan bendera dengan sikap yang baik.
bendera siap. Kepada sang merah putih. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Suster, Bapak Ibu Guru, anak-anakku yang terkasih bersama dengan orang tua yang mendampingi yang berada di rumah, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta sejenak untuk menghormati para pahlawan bangsa kita yang telah berkorban demi kemerdekaan Republik Indonesia. Hening cipta, mulai.
saya. Pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang maha esa. Satu ketuhanan yang maha esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Berap. Sebelumnya marilah kita petikkan bersama-sama petik kemerdekaan kita dengan penuh semangat. Anak-anak berdiri di rumah dengan sikap yang tegak. Kita petikkan petik kemerdekaan kita dengan penuh semangat ya. Merdeka! 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 Suster, ibu bapak guru, karyawan-karyawati dari KBTK SD Marsudirini Surakarta yang terkasih, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan kasih-Nya. Di hari ini kita dapat melaksanakan dan mengikuti upacara dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75 dengan tema Indonesia Maju. Kita dapat melihat dan merasakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 ini terasa sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini kita merayakannya dalam suasana pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita semua berjaga jarak, dan anak-anak dengan terpaksa pula harus tetap berada di rumah bersama dengan keluarga mengikuti upacara dalam rangka peringatan hari ulang tahun RI yang ke-75 ini. Suster, ibu bapak guru, karyawan karyawati, dan anak-anakku yang terkasih KBTK SD Marsudirini, melihat lagi ke masa yang lalu, kemerdekaan bangsa Indonesia bukan digapai tanpa adanya perlawanan dan pengorbanan. Kemerdekaan tidak akan diraih tanpa adanya semangat perjuangan, semangat kekeluargaan, dan semangat persatuan seluruh rakyat Indonesia. Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75 ini hendaknya dapat kita jadikan sarana untuk memetik pembelajaran dari semangat dan teladan para pahlawan bangsa yang telah mewariskan kebersamaan, kegotong royongan, semangat berjuang, tidak mudah putus asa, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Semua itu dapat menjadi modal besar bagi bangsa kita di dalam mewujudkan Indonesia maju. Oleh sebab itu, saat ini kita harus kembali bersatu, berjuang bersama-sama melawan COVID-19, dan perjuangan kita sekarang ini tidak lagi melalui senjata melawan para penjajah, tetapi saat ini kita melawan virus yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita semua, yang membuat kita tidak dapat bekerja dan belajar bersama-sama dengan teman kita secara aman. Perjuangan kita saat ini adalah melawan ego kita masing-masing untuk senantiasa bisa patuh terhadap aturan-aturan protokol kesehatan sehingga penyebaran virus bisa ditekan secepat mungkin. Tidak hanya anak-anak, namun kita sebagai orang tua yang wajib memberi contoh teladan yang baik bagi mereka. Pada saatnya inilah yang tepat kita bersinergi bersama dengan sekolah, selalu berpikiran positif
supaya imun kita menjadi kuat. Di masa-masa pandemi ini, tugas guru dan sekolah justru lebih berat karena harus berpikir bagaimana mencari cara yang terbaik agar tetap dapat menyampaikan materi pelajaran bagi semua anak dan bisa diakses oleh orang tua dari segi sosial maupun finansialnya. Kalau mau jujur, banyak orang tua yang mulai merasakan kesulitan ataupun kewalahan mengajari putra-putrinya sendiri di rumah selama pandemi ini. Kami dapat memaklumi dan dapat membayangkan juga bagaimana seorang guru dapat mendidik putra-putri bapak ibu di dalam satu kelas dengan beraneka ragam karakter dan kemampuan intelektual mereka. Dari situlah kita diajak untuk saling mengerti dan memahaminya. Namun dengan tulus hati, kami keluarga besar SD Marsudirini, KPTK juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua murid yang telah dengan setia mendampingi anak-anak untuk belajar di rumah, mengorbankan waktunya secara khusus untuk menemani anak-anak. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya itu. Suster, ibu bapak, guru, karyawan, karyawati, dan anak-anakku KPTK SD Marsudirini Surakarta yang terkasih, sudah saatnya pula kita memberikan sumbangsih nyata, ikut mendukung pemerintah dalam berjuang mewujudkan tiga prioritas, yaitu Indonesia sehat, Indonesia bekerja, dan Indonesia tumbuh di tengah kondisi bangsa kita saat ini. Bagaimana caranya? Cara yang sederhana yang sekarang bisa kita lakukan adalah dengan mentaati protokol kesehatan yang ada. Kemerdekaan bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal dari perjalanan sebuah negara. Maka marilah kita isi perjalanan negara kesatuan Republik Indonesia kita ini dengan penuh kedamaian, prestasi, dan kejayaan. Semoga di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini dengan tema Indonesia Maju, kita benar-benar menjadi sebuah negara yang unggul dan bergerak menuju negara yang maju dalam hal ekonomi, iptek, dan juga maju secara peradaban. Akhir kata, selamat ulang tahun Indonesia yang ke-75, jayalah Indonesiaku, jayalah Indonesia kita, jayalah Marsudirini. Terima kasih. Siap! Menyanyikan lagu Hari Merdeka, Halo Halo Bandung, Maju Tak Gentar, Berkibarlah Benderaku, dan Mars Marsudirini.
Dalam kesempatan ini, pada peringatan 17 Agustus, di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, kami semua berkumpul di hadapan-Mu. Kami mohon belas kasihan dan pertolongan-Mu, ya Tuhan Yesus, agar pandemi di negara kami ini boleh segera berlalu dari bangsa kami. Kiranya Engkau berikan kekuatan kepada kami dan kesabaran, sehingga kami melampauinya dengan baik, kami melampauinya dengan senang hati, dan kami tidak mudah mengeluh dan berputus asa. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, para menteri beserta jajarannya. Kiranya Engkau berikan rahmat, kesehatan, keselamatan, kebijaksanaan, dan roh takut akan Tuhan, sehingga mampu membawa bangsa kami ini keluar dari pandemi ini, dan negara kami boleh bebas kembali, dan kami bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Kami juga berdoa, ya Tuhan Yesus, bagi anak-anak didik kami, juga para orang tua murid, yang saat ini sungguh-sungguh sedang berjuang untuk mendampingi anak-anaknya dalam PJJ online ini. Berikanlah kepada mereka senantiasa kesehatan, keselamatan, penghiburan, dan kekuatan, sehingga mereka tetap bisa mendampingi anak-anak mereka dengan baik, dan pendidikan di Indonesia boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa, Tuhan, bagi Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia yang saat ini juga berjuang untuk mempersiapkan setiap aktivitas PJJ online ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami semua kesehatan, memberikan kepada kami semua kemampuan yang baik untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik kami yang ada di rumah. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, peringatan 17 Agustus yang tidak biasa ini Tuhan, kiranya tetap membawa kami semangat untuk tetap menjadi orang-orang yang lebih bijaksana, orang-orang yang lebih sabar, orang-orang yang sungguh-sungguh hanya mengandalkan Engkau dalam setiap peristiwa hidup kami. Akhirnya ya Tuhan,
Doa yang jauh dari sempurna ini kami persatukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda kami yang baik hati, dampingilah kami dan doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa Fransiskus Asisi dan Ibu Magdalena Damen, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai.